Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, Jalan Kartika Plaza, Kuta Bali. Jadi kali ini kita akan update suasana di Jalan Kartika Plaza, Kuta Bali. Dan kita awali dari kawasan atau area Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali nih teman-teman. Jadi di sebelah kiri kita ini adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kita akan belok ke kanan masuk ke Jalan Dewi Sartika. Kalau kita lurus tadi kita menuju ke area parkir motor untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan nih teman-teman ya, untuk saat ini di Bali sendiri habis hujan nih teman-teman ya, tadi di kawasan Kuta Bali. Nah jadi sekarang ini kita masih berada di Kecamatan Kuta Bali dan tadi baru saja hujan nih teman-teman di sini. Untuk di daerah teman-teman gimana nih, apakah juga sering hujan? Jadi untuk di sini tadi barusan hujan nih teman-teman ya, padahal tadi pagi cukup cerah nih dan kemarin juga cukup cerah. Oke, sambil kita lanjut, kita masih berada di Jalan Dewi Sartika. Jadi untuk di Jalan Dewi Sartika ini biasanya ramai yang berbelanja takjil nih teman-teman. Nah ini ya di sebelah kanan kita ini. Jadi di sini memang setiap menjelang buka puasa itu di sini ramai untuk yang berburu takjil nih teman-teman ya, karena di sini menjual aneka takjil nih banyak macam. Untuk takjil sudah saya buatkan juga videonya, ada di bawah-bawah video ini. Waktu beberapa hari yang lalu sudah saya buatkan di Denpasar Bali nih teman-teman. Yang penasaran untuk bazar Ramadan atau bazar takjil yang ada di Denpasar Bali, silahkan tonton videonya, ada di bawah-bawah video ini. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Jadi untuk cuaca sendiri masih sedikit mendung nih teman-teman ya, tadi juga habis hujan, bisa dilihat sendiri nih teman-teman, masih banyak genangan-genangan air ya di sini. Oke, di depan ini perempatan kita akan belok ke kiri dan akan memasuki Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Nah, kenapa di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali, biar teman-teman tahu nih untuk situasi dan suasana yang terbaru. Karena siapa tahu dalam waktu dekat ada yang merencanakan untuk berlibur ke Bali dan menginap di kawasan Kartika Plaza Kuta Bali. Karena di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini banyak kita jumpai hotel dan juga penginapan nih teman-teman. Dan dekat dengan pantai Kuta Bali, juga dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jadi cukup strategis buat teman-teman yang ingin menginap ketika liburan di kawasan Kuta Bali. Nah di depan ini kita ada pertigaan nih. Kalau ke kanan kita akan masuk ke Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Kalau ke kiri kita akan menuju ke pantai nih teman-teman, yaitu Pantai Jerman. Dimana yang di Pantai Jerman itu ada ikon baru nih teman-teman, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti akan saya buatkan videonya yang terbaru lagi. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita masih berada di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Dari sini kita pelan-pelan sambil menikmati suasana nih teman-teman. Jadi habis hujan jadi sedikit dingin nih teman-teman ya, dan cuaca pun terlihat masih mendung untuk saat ini. Jadi untuk di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali juga banyak sewa motor nih teman-teman. Yang kemarin nanyain kalau sewa motor di mana kalau di Bali, jangan khawatir karena banyak sekali tempat-tempat untuk mensewa motor. Oke, sebentar, kita tunggu dulu. Pokoknya kita selalu utamakan keselamatan dan tentunya juga jangan lupa saling menghargai sesama pengguna jalan lain. Nah kembali lagi, jadi kemarin banyak yang nanya untuk sewa motor. Jadi teman-teman ya, di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini pasti teman-teman banyak menjumpai tempat-tempat sewa motor. Jadi jangan khawatir, bahkan di Jalan Pantai Kuta ataupun di Jalan Legian Bali. Nah di sebelah kiri kita nih Lippo Mall, dimana yang Lippo Mall ini kalau sore itu selalu ramai juga teman-teman ya. Bahkan kalau malam dari jam 7 malam sampai jam 10 biasanya ada live musik nih di Lippo Mall Kuta. Jadi di sebelah kiri kita ini adalah Lippo Mall nih teman-teman. Kita lanjut lagi sambil pelan-pelan. Ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangennya nih. Barangkali ada teman-teman yang kangen dengan Bali dan masih belum bisa ke Bali, kita jalan-jalan virtual dulu. Terlihat di sini banyak wisatawan mancanegara jalan kaki nih teman-teman ya. Karena memang di sini banyak sekali hotel ataupun penginapan, termasuk homestay juga banyak nih di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Untuk di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali sendiri, saya juga sudah review hotel Adi Jaya Hotel nih teman-teman ya. Mungkin yang penasaran bisa cek saja di playlist villa dan hotel murah yang ada di Bali. Nah di depan itu nanti kita akan melewati untuk Adi Jaya Hotel ya, yang pernah saya review. Di sebelah kiri Bebek Tepi Sawah ini sudah buka nih teman-teman.
Jadi seperti inilah kondisinya di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali saat setelah hujan ya teman-teman. Karena tadi juga hujannya cukup deras tapi sebentar nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih, klik tombol like-nya biar makin jos lagi. Karena satu like itu bisa menambah semangat nih teman-teman. The Anfaya Hotel ini salah satu hotel yang strategis dan mewah juga teman-teman ya. Oke, sebentar kita gas lagi. Dan untuk restoran-restoran atau kafe-kafe di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini bisa dibilang semuanya sudah buka ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman menginap di sini, banyak sekali tempat-tempat untuk nongkrong. Bahkan di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini ada dua mall, yang satunya Lippo Mall Kuta dan Discovery Shopping Mall. Ya, semoga video ini atau jalan-jalan virtual ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini ada ya sewa motor nih teman-teman, banyak di sini di sebelah kiri kita bisa dilihat ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang belum sewa motor, di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali banyak kita dapati untuk tempat-tempat sewa motor. Kesimpulannya sih untuk di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini terlihat lalu lintas ramai lancar ya teman-teman. Dan tadi juga habis hujan. Dan video ini diambil tanggal 3 April nih teman-teman, 3 April 2023. Di sebelah kiri ada hotel juga nih, hotelnya besar nih teman-teman. Yang ini sampai di belakangnya itu langsung pantai teman-teman, sama dengan Discovery Shopping Mall nih. Jadi kalau di Discovery Shopping Mall ini kita belakangnya bisa nongkrong di pinggir-pinggirnya teman-teman ya, karena di belakangnya itu langsung pantai Kuta Bali. Dan juga kita bisa menikmati sunset dari belakangnya Discovery Shopping Mall. Dan juga di sana biasanya banyak yang olahraga, banyak jajanan, banyak yang nongkrong, dan terkadang juga ada event musik teman-teman di sana. Nah, ini di sebelah kanan ya, Adi Jaya Hotel. Nah, itu teman-teman Adi Jaya Hotel. Nah, di sebelah kiri pintu masuk kalau mau parkir ke Discovery Shopping Mall. Jadi seperti inilah suasana di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Kita akan melanjutkan lagi. Dan biasanya kalau malam minggu di Discovery Shopping Mall ini juga ada event nih teman-teman. Di depan sini biasanya ada live musik. Waktu kemarin itu ada ini juga ya, ada DJ juga nih teman-teman di Discovery Shopping Mall. Nah, itu ya di atas sana biasanya ada eventnya. Di depannya langsung ada beberapa restoran nih. Jadi buat teman-teman yang ingin nongkrong-nongkrong di restoran ini sambil menikmati suasana, bisa sekali setelah nongkrong bisa melanjutkan ke Discovery Shopping Mall ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Dan di sini masih banyak kafe-kafe nih teman-teman. Nah, ini ya bule-bulenya nih mau berbelanja. Ya, tentunya kita berdoa yang terbaik agar Bali terus semakin ramai dan banyak wisatawan. Semoga yang berjualan laris jualannya dan juga yang bekerja bisa bekerja lagi seperti dulu. Jadi untuk di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini, kalau teman-teman bisa melihat nih ya, jadi di sini tuh kafe-kafenya tuh instagramable ya, asik lah buat nongkrong dan buat berfoto-foto selfie nih buat teman-teman yang suka selfie-selfie tentunya. Jadi lalu lintas hari ini lancar nih teman-teman ya. Biasanya kalau Sabtu ataupun Minggu itu banyak yang mau ke Pantai Kuta ataupun ke Beach Walk Bali. Di sini mulai macet untuk mobil ya teman-teman. Kalau motor masih bisa nyelip-nyelip, yang penting tetap hati-hati. Nah, di sini juga ada restoran nih teman-teman ya. Ini bisa dibilang banyak beberapa macam restoran di sini, bahkan ada seafood juga. Di situ ada tulisannya local price nih teman-teman. Nah, jadi seperti inilah untuk suasananya. Jadi kita sampai mana ikutin terus nih teman-teman. Oke, ini masih ada yang nyebrang, kita kasih lewat dulu. Di sebelah kiri ada Hotel Melasti yaitu. Untuk sekarang ini masih jarang menemui hotel yang promo nih. Nanti kalau ada yang promo saya informasikan nih teman-teman. Matilda, nah itu ya di sebelah kiri rame juga. Dan di sini ada Kuta Paradiso Hotel, ini hotel bintang 5 di sebelah kiri.
Nah di depan ini teman-teman ya, di depan kita ini kanan kiri restoran itu selalu ramai sekarang ya di sini kalau menjelang malam, dan juga terlihat banyak wisatawan mancanegara nih yang berbelanja di sini teman-teman, di restoran-restoran kanan kiri kita ini. Jadi banyak wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik juga. Di sini kita akan melanjutkan putar balik di Kuta Square ya teman-teman ya. Di depan ini Kuta Square. Sebelum Kuta Square kita melewati depannya Pasar Seni Kuta Bali. Ini masih belum 100%, tinggal finishing aja nih teman-teman ya. Dan nanti kalau sudah dibuka secara resmi, nanti akan saya buatkan untuk di Pasar Seni Kuta Bali. Tentunya asik sekali, nanti banyak yang berjualan. Tentunya kalau membeli aksesoris bisa gampang juga teman-teman ya di Pantai Kuta Bali. Sekarang kita sudah memasuki Kuta Square. Jadi ini adalah Kuta Square, di mana di Kuta Square ini juga biasanya ramai dan terkadang macet kalau pas hari Sabtu dan Minggu ya, itu terkadang macet jam-jam segini teman-teman. Kenapa macet ya? Kemungkinan banyak yang mau ke pantai ataupun mau ke Beach Walk Bali. Oke, di sini kita akan putar balik nih di depannya McD ya, teman-teman. Kita akan putar balik di sini. Oke, kita tunggu dulu, kita akan putar balik. Jadi kita akan kembali ke Jalan Kartika Plaza Kuta Bali melewati gang ya. Nanti siapa tahu kan teman-teman habis jalan-jalan di Kartika Plaza Kuta Bali dan bingung lewat mana nanti kalau mau kembali ke Kartika Plaza. Jadi ikutin jalan ini nih teman-teman ya. Kita akan lewat gang, nanti ketemu di Jalan Bagong Sari. Oke, kita putar balik. Jadi kita melewati Jalan Tegalwangi sedikit nih teman-teman ya, nanti nggak sampai ujung ya. Dan di sini juga sudah saya review untuk hotel nih teman-teman ya, Zia Hotel. Nah buat yang penasaran seperti apa kamarnya untuk di Zia Hotel, silahkan cek di playlist juga untuk villa dan hotel murah yang ada di Bali. Kalau untuk hotelnya teman-teman bisa lihat sendiri ya reviewnya, tapi kalau untuk tempatnya itu dekat dengan Pantai Kuta Bali ataupun dengan Pasar Seni Kuta Bali. Nah jadi nanti kalau Pasar Seni sudah buka juga pas banget menginap di sini teman-teman ya. Kalau untuk selera kamar bisa cek nih untuk di villa dan hotel murah yang ada di Bali di playlist ya teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk gang. Nah ini gang kecil nih teman-teman ya, ini hanya muat berpapasan sesama motor saja. Nah seperti ini ya, kalau mobil nggak bisa masuk ke sini teman-teman. Nah seperti inilah. Oke, kita lanjut. Jadi kita melewati gang dan di depan itu Jalan Bagong Sari teman-teman. Oke, selalu hati-hati. Di sini ketemu dengan depan itu ada Yura Cafe ya ini. Oke, kita lanjut. Sampai di sini, buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih klik tombol like-nya. Di sebelah kanan seperti biasa ini rame yang berjualan teman-teman ya. Jadi silakan nih berbelanja di sini kalau teman-teman liburan lagi menginap di kawasan Jalan Kartika Plaza Kuta Bali ataupun di Jalan Bagong Sari. Nah, di depan ini kita kembali lagi ketemu dengan Pasar Seni Kuta Bali. Kalau ke kanan kita akan kembali ke Kuta Square tadi nih teman-teman. Nah, seperti inilah. Jadi tadi kan kita ke kanan ya, ke Kuta Square. Di depan itu sudah Pasar Seni. Dan kita tadi melewati gang kecil teman-teman ya, melewati Jalan Tegalwangi sedikit dan sekarang berada di Jalan Bagong Sari. Kita akan kembali ke Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Nanti yang penasaran untuk di Jalan Pantai Kuta Bali silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan dibuatkan nih videonya. Oke, kita gas dulu nih teman-teman. Tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa nih di share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Share juga di sosial media teman-teman juga.
Jadi seperti inilah teman-teman untuk di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Jadi kita melewati tadi tuh kita awali dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan kita melewati Jalan Kartika Plaza Kuta Bali, Kuta Square dan juga Jalan Tegalwangi dan memasuki gang ketemu Jalan Bakung Sari dan sekarang kita kembali di Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Tentunya yang merencanakan untuk berlibur ke Bali jangan ragu lagi nih buat teman-teman, ditunggu liburannya ke Bali. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Thank you.